Biasanya masuk nyerekan salaki tukang ngaji apa nutara ngaji? Coba jawab. Tukang ngaji apa nutara ngaji? Busong ngaji. Nutara ngaji mah tong dibahas. Zaman ini nama peroni kasalaki nak ke Allah kita nurut. Betul bu? Kan dia nggak bahas tukang ngaji ya, ulah sok isin ke. Kan orang jadi majlis salim di gajahan, di wartosan. Urang teh ulah sok neraka anu jadi salah. Salaki ulah sok disingkeun, Bu. Karena sehebat apapun wanita, sepintar apapun ilmunya, setinggi apapun derajatnya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun amalnya, lamun urang neraka ka salaki, maaf moal meunang ridho ti Gusti. Nauzubillah ini. Kehola kehola pak ulah wae atoh kudu ngeulah cici. Bo, ibu, diwates ayeuna ka payun ulah sok kerekan salah. Ieu mah ka salaki lain deui. Salaki dianggap babu, abang-abang ibu rajin ngaji, hartanya banyak, masya Allah ibu sosialita. Pagi-pagi berangkat ke majelis salim geus ngawo, kaya tong pe hareupeun kaca. Pake bedak genep lapis. Halis nangat curalit belum matang di badai pabrik cat peradinda onek itu baru mandi salakin anak ros mama badai kamana rek ngaji udah lama mam cici anggur ini budak urus kan tujar budak ngurudang panggilan terus wapan ngongkong weh beseno mana namai kahar kayak jobes asak tuna kosmos ngeli dengena urang teka bermasak ayo nama enang mama rek kamana rek kosidahan ayo lo gitu ayo lo gitu iya iya bukannya gak boleh ngaji silakan ngaji emang kewajiban tapi sebelum kita ngaji uruskan hela salah ini uruskan hela anak ingat kita ini adalah ibu-ibu RT ibu-ibu rumah tangga betul tidak prioritas utama kita adalah suami dan anak kita keluarga kita yang ada di rumah kan eta pegawai nguruskeun salaki jeung anak ulah dipake alasan sehingga orang tamakan ngaji jadilah ibu yang gesit pegawai di imam dicepeng ngaji kaboro itu baru hebat masalah ini betul bu ingat kita punya suami koncek bahasa Sunda nama salaki hari salaki teh sakna saluhureun usana jan pendek lakna ladenanen kudu diladenan baik kajan teh salaki disalah minum sorangan kajan teh salaki disalah minum ngombe sorangan tapi ulang sebagai seorang istri hayang menang ganjaran di Allah ladang urang bakti ka salaki tuh salaki hayang ngopi tinyuhkeun kopina bila perlu inungkeun ka bibir mah betul bu betul luar biasa panas atau mau panas jadi minum kan sampai melotot tapi maaf wahai kaum lelaki saya mau kan lelaki namun bapak ingin boga pemajikan soleha kalau bapak tidak mau di omelanku pemajikan namun bapak mung di polototanku pemajikan namun bapak mung di paidokku pemajikan maka sebagai seorang suami kudu hararin betul bu. Kalau cuma jadi salah kau hidung nak pemajikan anak palata hutang rawei beas kes beas kas kes awe cici megawe nak musel musel betul. Ayat apa musel salah kina ayat. Maaf bapak bapak tukang musel jangan diteruskan. Kenapa? Lamun pegawaian tukang musel mau ayat kemajuan. Lamun maju, majubur. Betul bu. Ayo siap ya ibu-ibu nggak boleh marah-marah sama suami. Kodrat kita sebagai seorang istri kudu tarimakeun bu karena ridho Allah beserta ridho suami. Murka Allah beserta murka suami. Makanya saya himbau kepada para suami tolong jadilah suami yang baik. Jangan sampai kita sebagai seorang istri durhaka sama suami. Harus saling pengertian dong dalam rumah tangga. Betul tidak? Harus bisa membagi waktu, membagi pekerjaan. Pemajikan rewel,
paman salaki ulah cicing wae. Salaki eger kumaha eger iwa pamajikan tong cicing wae saling membantu, saling menasehati. Hunna libasun lahum wa antum libasun lahun. Suami harus jadi pakaian buat istri, istri jadi pakaian buat suami. Harus saling tutup menutupi kejelekan masing. Siap ibu? Siap bapak. Pamajikan mas solehah, lamun salaki mas soleh. Pamajikan bager, lamun salaki mas bager. Namanya juga istri, istri mah itu istri itu ibarat penumpang, supirnya itu suami. Ari penimpa penumpang mah kumaha supir? Lamun supirna salamat meureun penumpang ge. Salamat. Lamun supir nyasar meureun penumpang oge. Lamun supirna nyungsep meureun urang ge. Betul apa tidak, Bo? Mata pamajikan mah kumaha sangat? Salakina bageur pamajikan ge? Mun salakina jujur pamajikan ge? Lamun salaki sayang pamajikan ge? Lamun salakina galak pamajikan ge? Ngekek bisa jadi. Betul, Bo? Ayo, namanya juga wanita, Bu. Wanita itu adalah mencara di rumah sakam itu penyedap. Betul? Bahkan dunia ini sepi tanpa adanya seorang wanita. Mungkin, wanita tidak berharga sebelum Rasul dilahirkan. Sebab ketika zaman Rasulullah belum dilahirkan, perempuan itu tidak berharga. Lamun orang keluar awewe langsung dipojit. Lamun ayam orang keluar awewe langsung diasupkan ke jero hawu. Langsung digodong. Tapi setelah Rasul dilahirkan membawa berkah buat kita kaum wanita. Karena wanita dimuliakan oleh Rasulullah. Wanita itu diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya bapak jangan melecehkan perempuan. Ingat dalam hadis Rasul, al-jannatu tahta aqdamil ummat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Maaf, itu hadis Rasul. Yang punya surga itu di telapak kaki ibu. Cuma maksudnya ibu-ibu itu punya peranan penting dalam kehidupan dunia. Bahkan dunia sepi tanpa adanya wanita. Bapak gemuk ada yang serangan baik awal-awal. Betul tidak, Bu? Bahkan Indonesia tercinta dibikin ke ibu-ibu. Mana buktinya? Jadilah ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi. Jakarta dibikin ke ibu-ibu jadi ibu kota, bukan bapak kota. Betul tidak? Sekujur badan kita di ujung rambut sampai ujung kaki semua didominasi oleh ibu-ibu. Diluhur, buuk, ibu, lain pau. Turun ke anak mata, emak, lain bata. Iya ngomong-ngomong, diwir, ini lain mangwir. Betul? Pindah ke gigir, ceri, ece, lain kangli, lain ece. Betul tidak, Bu? Maka anak bujur ibu, bujar ibu, bitis ibi lain mantis. Turun ke hadap jempol suku disebutna indung suku, lain bapak suku. Bahkan dia lengan ke ibu jari, bukan bapak jari. Tak kesang-kesang ke indung kesang, oh bapak kesang, oh. Hidup ibu-ibu. Mantap, bapak-bapak melohok dulu. Betul pak? Makanya ibu-ibu itu harus dihormat, harus disayang. Karena perempuan tidak diciptakan oleh Allah dari tulang kaki. Awewe diciptakan dari tulang suku. Untuk apa? Karena wanita bukan untuk diinjak-injak dan bukan untuk direndahkan. Betul tidak? Perempuan tidak terbuat daripada tulang tangan. Karena perempuan bukan untuk dipermainkan. Wanita tidak dibuat oleh Allah dari tulang punggung. Karena wanita bukan tulang punggung keluarga. Tapi wanita dibuat oleh Allah dari tulang rusuk yang dekat dengan hati seorang laki-laki. Maka perlakukan istrimu dengan hatimu. Tapi sehebat-hebatnya perempuan, namun menurut kasa laki, berat kasa laki, neraka bagi anak-anak. Na'udzubillahimin. Lanjut. Cantik deh. Dia kanker Israel, Bu. Belum mi'raj. Kemudian Rasulullah tiba di Palestina. Di Baitul Muqaddas. Di Masjidil Aqsa. Masuk Rasul ke dalam masjid. Salat dua rakaat.
diikuti oleh para nabi yang sebelumnya. Turun sadena miring sholat berjamaah sareng nabi. Beres sholat Rasulullah keluar di Masjidil Aqsa geus aya karaje di langit. Eta tangga didatangkan ku Allah di surga Firdaus terbuat daripada emas intan berlian. Teteceanana sahamal emas sahamal perak cecepenganana tina intan mutiara. Bagus luar biasa. Ini yang dinamakan mi'raj. Tadi Isra ayeuna ari Isra mah leumpang, ari mi'raj mana? Jadi ari mi'raj teh naon cenah Bu? Naik. Jadi sakur-sakur naik eta mi. Tadi abi ketihana ka dia mi'raj. Naik ke panggung mi'raj. Ke ibu gedung ka bumi, naik ke tempat tidur mi'raj. Terus ngajelepeng we sarena anggon eta salaki nang harus mama papa hayang mi'raj. Ngati meureun. Lamun papa pengen mi'raj berarti papa pengen. Oh, geus kitu we. Rada gaya saeutik Pak, mama papa pengen mi'raj. Atawa ibu nawisan, Pak, pada mi'raj moal. Eleuh. Ya Allah. Hebat menang oleh-oleh mi'raj penting ayeuna. Rasulullah mi'raj naik. Ditanyakan ke Gusti Allah. Sahamal demi sahamal. Akhirnya Rasulullah tiba di langit yang pertama. Brai pantau langit muka. Ternyata di langit anu kahiji aya Abul Bashar, aya bapakna jelema Nabiullah Adam alaihis. Aya di langit anu kahiji. Summa urija ila samai tsaniya. Naik dari ke langit kedua aya Nabi Isa jeung Nabi Yahya alaihis. Di langit anu katilu aya Nabi Yusuf alaihis. Langit kaopat Nabi Idris alaihis salam. Langit kelima Nabi Harun. Langit kagenep Nabi Musa. Langit katujuh Nabi Imran. Apa teu lamun diulang deui? Coba balikan deui. Langit kahiji Nabi. Bagus. Langit kedua langsung pokok. Itulah ngaji dari ibu-ibu mamata Korea mandila-lila tadi itu telah diarapakeun. Langit kedua Nabi Isa sareng Nabi ya. Langit katilu Nabi Yus. Opat Nabi Id. Lima Nabi Ha. Genep Nabi Mu. Tujuh Nabi Ibro. Apa sabuat dituntun? Udah main BK Imam. Baru. Hari bubar terus. Barlen. Hari bubar terus. Barlen. Masya Allah. Atau kudunu diemputkan Bu. Langit kehiji Nabi Adam. Abah moyang urang ayah di langit kehiji Nabi Adam. Bapak Najib lemah ayah di langit kehiji. Bisi urang di arak jararah. Cung. Gara jarak kan itu. Di langit kehiji nya kada nyasar. Rasulullah beres di langit anu ketujuh. Pendak sareng Nabi Ibrahim. Tuluy naik deui. Ka mana? Ada sidrotil muntaha. Oh, jangan orang. Jangan ayah apa-apa ngumpul pandangan tong waka orang nyebut Allah nasihat. Ada sidrotil muntaha. Kuatkan pada rengek manten. Indah jannatul ma'wa. Tos itu sebel. Bawa pondok yang panjang, bawa panjang yang pondok serba salah ibu-ibu mah. Beri hujan yang panas, beri panas yang hujan. Tetap manusia mah nari mana? Betul. Ayah sekolah nana. Berhujan ngecerpel hujan malu kira-kira garing aja pakaian. Ngomelan sahaja. Panas, beri panas panas doi, beri payung ya kira-kira hujan nak. Kalau malu lu hirup nak. Betul. Karena ibu harus selalu menerima apa yang Allah berikan sama kita Bu. Alhamdulillah. Beri hujan, alhamdulillah bersyukur. Hujan itu adalah barokah. Barokah kayak boleh ditunang kayak barokah. Hujan eta barokah kayak ditunang barokah. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha.
Di sidrat il muntaha Rasul pisah sareng malaikat Jibril. Anu tadi ngapa barengan wae teh pisah di sidrat il muntaha. Cek Rasulullah Jibril, antosan kaula di dieu. Siap ya Rasulullah, kenapa Jibril enggak dibawa? Karena Allah tidak mengizinkan malaikat Jibril masuk. Tanya, hanya Nabi Muhammad saja yang diizinkan masuk. Tuluy Rasulullah naik deui ka mustawan dina luhureun sidratil muntaha, mustawan. Naik deui ka awang-awang, naik deui ka rop-rop, loba qosayun. Pagi dina geus soal pemendakan maksudnya. Banyak yang dilihat oleh Nabi, cuman moal dibahas sadayana, moal mati waktuna. Betul, Bu? Rasulullah akhirnya nyampe di alam lahud, alam yang paling tinggi, kemudian alam ka dituna. Alam naon cenah, Bu? Alam lahud. Didinya di tempat empang luhurna di alam lahud, Rasulullah pendak sareng zat Allah Subhanahu wa taala. Kagarek pendak sareng Allah. Begitu pendak sareng Allah, sajidan sujud Rasul di hadapan Allah. Ketika sujud, Allah berkata kepada Nabi kita, "Ya Muhammad kekasihku, labbaik ya Rabbi," lawan Rasul. Anjeun ayeuna geus aya di payuneun kaula Muhammad. Segera barang penta hayang naon ku kaula bakal diberek. Jadi Rasulullah teh jauh-jauh diordang ku Gusti Allah teh ditawaran hayang naon. Begitu ditawaran Rasulullah ngajawab, "Ya Allah Gusti, abdi mah alim harta banda. Abdi mah alim pangkat, alim jabatan, tidak mau kekuasaan, tidak mau harta, tidak mau emas, intan, berlian, saya tidak mau uang." Ternyata Rasul itu bukan orang yang matre. Ditanya ku Allah teh hayang naon kana ditu. Lantas apa yang kau inginkan Muhammad? Maka cek Rasulullah, kaula ngan saumur hayam, umat kaula sadayana diasupkeun ka surga. Masyaallah. Tager teh Rasul urang. Rasana moal aya deui Nabi model kitu moal aya. Karena yang diprioritas utamakan oleh Nabi adalah umatnya. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, siapa yang disebut? Kita. Cek Nabi, ummati, 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 umatku, 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 awak Jibril, ulah bakal disiksa umat kaula. Tuh Rasulullah bagaimana? Bahkan ketika Rasulullah meninggal dunia, dicabut nyawa ke malaikat Israel, nyerangit bu Rasulullah, merasa nyerang. Cek Rasulullah, Israel, ku nyeri-nyeri teuing yang dicabut nyawa. Umat cek Israel, ya Rasul, anjir mah cuma dipasihan 3% nyeri nak dicabut nyawa. Umat anjir mah 87%. Umat cek Rasul, tukerkan jeng kaulah. Kajeng kaulah 87%, bikin kaulah 3%. Bagel ke Rasul kaulah. Masya Allah, kurang pikiran, hadapan, menudan, korban harta, banda, tenaga dan sebagainya. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan jasa Rasul kaulah sedayana. Bahkan hari tadi tanya ke Allah, hayang naon, apa jawaban Rasul? Saya ingin semua umat saya masuk ke dalam surga. Umat cek Allah. Yes, selamat. Lamun eta nu dipika hayang ku anjeun ku kaula diijabah, umat anjeun sakabehna bakal diasupkeun ka surga termasuk urang suka tani. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Urang suka tani kita teh dikeremek-keremekkeun wae geus gegirang sakabeh teh. Ayeuna mah diasupkeun ka surga. Alhamdulillah. Yes, anjeun gerak uih ka ditu Muhammad. Gerak ejakeun ka umat anjeun mun hayang salamat asup ka surga, jalankeun parentah ti kaula. Naon parentahna mah Gusti? Khamsina salatan, 50 waktu salat. Jadi Rasul tadi bade tugas ku Allah jeung urang sadayana salat fardu 50. Bukan 5 waktu, 50 waktu. Beres apa salat 50 waktu Rasulullah turun. Sidratil Muntaha nyampur Jibril nu aya di dinya. Ril, aya kata pulang. Siap ya Rasulullah. Maka meluncur Rasul ka langit anu katujuh aya Nabi Ibrahim. Diam saja Ibrahim tidak berbicara. Turun ka langit anu kagenep aprok jeung Nabi Musa. Nabi Musa manyauran, "Muhammad, ta'ali Muhammad. Ta'ali di surah." Naon cenah ta'ali teh? Iya. Iya. Ke sini nyaun ari ek Saudi mah. Tadi ya Muhammad ke dia lah. Aya naon Nabi Musa, kaulah yang nyaho menang oleh-oleh naon anjeun ti Allah. Maka Rasulullah ngajawab, kaulah jeung umat kaulah dibere kewajiban ku Allah salat fardu 50 waktu. Dawuhan Nabi Musa, rasaan mah moal kuat teu Muhammad 50 waktu mah loba teuing. Emang kunaon gitu? Umat kaulah geus cangkungna 18 meter teu kuat. Salah sakit rumah. Kok umat anjeun Muhammad emang kurang itu umat kaulah. Umat anjeun mah lalemah fisikna. Umat anjeun mah hari
dari mana nana? Umat anjen malah letik awakna, tapi kalau deh hutangna. Tapi leres kan bu? Cek Nabi Musa. Terus kumaha tuh kaula ayeuna Nabi Musa? Ulah wa kabalik ka dunya irji' ila rabbik. Kabalik anjeun ka Gusti Allah. Usul Muhammad ulah 50 waktu mak anjeun moal kuateun karunya. Akhirnya Rasul karunya ka urang bu. Beliau balik lagi kepada Allah. Barang nepi jeung awalna balik ka Muhammad. Gusti, abdi bade nyuwun ka dieu salat kekurangan ulah 50 waktu mak abdi moal kiateun. Abdi usul ya Allah. Ku Allah dikurangan sabab Allah karunya ka Nabi jeung karunya ka urang umatna. Geus ku kaula dikurangan 5 jadi 45. Balik deui Rasulullah ka Nabi Musa. Jeung Nabi Musa moal kuateun 45 ge loba keneh Muhammad balik deui ka Allah usul. Rasulullah uy deui ka Gusti Allah. Barang nepi ka Gusti Allah dikurangan deui 5 jadi 40 waktu. Balik deui ka Nabi Musa. Jeung Nabi Musa moal kuateun 40 ge loba keneh balik deui Muhammad. Akhirnya Rasulullah bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa sampai 9 kali balik. Setiap balik 5 waktu dikurangan ku Allah sampai 9 kali berarti 45 waktu yang dikurangan Allah, yang sisanya lain. Sampai 5 cek Allah Muhammad, eta salat ku kaula geus dikurangan di 50 lebih ke 5. Tapi ganjaran anak ku kaula moal dikurangan. Tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Jadi salat 5 waktu ganjarannya tetap 50. Terus segera bawa balik kali itu. Akhirnya Rasulullah turun membawa surat yang 5 waktu ke Nabi Musa. Nabi Musa umat cek Nabi Musa moa kuatun Muhammad 5 waktu ke umat mana malah letih aripis keimanan Muhammad moa kuatun. Tapi cek Rasul kaulah moa balik dari ges isin ke Allah bulak balik ke ayat tadi 50 lebih ke 5 ya ges 5 tambah lebih nyampe akabek merenang. Terus lah kaulah yang mereka balik bawa surat yang 5 waktu piraku umat kaulah kekuatun 5 waktu-waktu ajan. Itulah ke putusan Nabi, akhirnya beliau turun ke dunia membawa oleh-oleh sholat fardu 5 waktu. Jadi inilah oleh-oleh prajaban, oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Makanya ibu jadi prioritas utamakan sholat fardu 5 waktu. Karena ia sholat menang hese capek Nabi orang. Ya bu ya, bahkan diberikan oleh Allah kepada Nabi kita di tempat anu paling luhur, maka sahaja anu sholat bakal diluhurkan derajat aku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Di samping sholat fardu 5 waktu, Rasul mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi orang yang baik ahli sedekah. Karena sedekah akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Jeung deui ulah karoret, sabab jelema karoret mah geus ditingali keung ku Rasul, ka Rasulullah. Jelema karoret teh tadi giring jiga sapo disabatan malaikat. Kadahananan kayu dorek jeung kayu sakum, jeung ruha neraka jahanam. Diwawalkeun ka Nabi Mirna jelema kor. Tuluy ulah sok ninggalkeun sol. Ka digeprek sir. Ulah sok nyarekan salah, besi netang apa? Salah itu etok ayam dibuntiman letak na, jangan sok omongkan batur. Ayam dikelapkan jina geting jina nana, jangan tukang minjem emok, minjem riba, jangan lapkan jina geting. Kan tadi tadi bahas, jangan batuing, besi geting geting kayak balik na. Ayam dendek, kita khusus laki dendek. Eta jelema nu kumaha cenah cek Rasul Jibril lalaki anu dengdek ta eta lalaki anu dengdek jelema anu nyandung teu adil. Boga pamajikan dua, boga pamajikan tilu tapi nya anak anu ngora bae. Anu kolot ditimbal-timbalkeun terus bareng duit beda-beda. Teu adil. Pokoknya orang yang tidak adil nanti di sananya akan dendek. Makanya bapak bukannya enggak boleh nyandung, kalau nyandung boleh-boleh saja, betul tidak, Bu? Karena Quran juga membolehkan laki-laki punya istri 2, 3 ataupun 4. Tapi maaf, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak bisa berbuat adil, kalau tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrimu, fawahidatan ma'ah, cukup satu saja. Hiji ge moal se. Betul, Bu? Kemudian Rasulullah sampai di Sidratil Muntaha. Kemudian Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, naik ke langit ka hiji, aya Nabi naon coba tadi? Ada. Bagus. Ingetan ka aki moyang mah tadi ada. Di langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Ada dua di sana Nabi. Di langit ketiga Nabi numpak kasepna. Atuh eta Nabi Yusuf lain salaki urang. Nabi Yusuf numpak kasepna. Di langit keempat Nabi Idris dulu. Langit kelima Nabi Harun, enam Nabi Musa, tujuh
Kemudian naik ke Sidratil Muntaha, kamu setalan ke awang-awang karo-karo Pondok Pesantren, dan ujungnya ke alam lahun, berjumpa dengan Allah, mendapatkan sholat fardhu lima. Kehartos acan. Alhamdulillah. Kami kos kehartos entosan ngajina. Sabab cukup lebih gitu. Saja mau cara matanya jangan ngerti apa encan. Kalau jawabannya sudah ngerti enggak usah ngajina. Sabab gus ngerti. Maka tadi kan harus ngerti encan. Cukup lebih besar waktu saja mau cara matanya jangan ngerti apa encan. Lalu jawabannya encan enggak usah siaga capek-capek kita tadi mau coba lain. Hanya tengerti kan enggak saya mah. Rek ngerti tengerti sabar tei. Sabab waktunya entos pet. Tapi sebelum tutup, sebelum kita berpisah di sini, izinkan saya memberikan oleh-oleh buat bunda semuanya. Apa yang akan saya berikan? Satu adalah doa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ini dibaca sama kita nanti supaya kita mendapatkan berkah di bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan. Meskipun Rajab sudah terlewat, sekarang di bulan Sya'ban dan Ramadan masih ada di depan mata. Dan kemudian juga ada salawat Isra Mi'raj ini. Mama, mama, ini salawat Isra Mi'raj yang tadi saya tausiakan, yang tadi saya terangkan, sudah saya catat di sini semua. Jadi ibu bisa mengingat-ingat kembali kejadian Isra Mi'raj yang telah ibu dapatkan di sini. Sebab untuk ayat catatan anak ibu nanti lupa sampai ke rumah, teringat-ingat kacan. Tapi karena ada tulisannya, ibu akan bisa mengingat-ingat kembali peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj. Sekarang minta bantuan kepada jamaah Majlis Salim Al-Fubala untuk membagikan kepada jamaah semuanya, bawa kardusnya, ibu kodok kantongnya. Yuk kita sama-sama bersedekah jariah sambil kita membaca doa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Siap ya, Bu ya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sambil doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sarang Allahumma barik lana fi Rajab kantongnya. Ya Allah, berkatkan hamba di bulan Rajab yang Sya'ban, terdugikan ke Ramadan, hasilkan maksud tujuan. Allahumma bariklah Rajab anu mulia di Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Nabi nu tercinta ku Allah Azza wa Jalla. Allahumma barik lana fi Rajab wahasil maqasidana. Mugi urang sarerea biasa nyandang hikmahna ngajalankan barentana sholat fardu lima waktuna. Allahumma cari kela bu, baca ditutup doa cari kela. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ingrah
rahmat Gusti sarang dipasihan rizki kanggo Ramadan suci. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan dijabah doa orang sedaya ibunya. Amin. Jazakillahu khairan katsiran. Atur mohon kasenangan jamaah perantos masyar sunah qadariyahna. Alirna agungna mugi sejanten tabungan amal kang urang sadayana. Sing diganti ku Allah kumang lipat-lipat ganda pahalana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupina cekap di abdi musakia putan doana disambung atanapi ya. Kabariskan tenang. Sakan tenang ibunya bari urang sadayana urang doa nyuhunkeun ka Gusti Allah. Satu acana abdi nyuhunkeun ya punten. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena urang sekedap ibadah saum terus urang hari raya Idul Fitri hapunten di aya cariosan kirang merenah kirang sopan dina bahasa na kasar gari hal abdi nuhunkeun dihapunten anu saagung-agungna bade ngapunten sadayana bade kica-kica dina bilik kumaha mindahkeunana panitia abdi rek balik geura siapkeun bawaeunana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihan kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma 'afi ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma sallimna min afaqid dunya wa azabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. لله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.